Saya mewakili tim dari 7D untuk Facility Management mempresentasikan inovasi. Metode pemasangan ini untuk menginventaris semua asetnya miliknya kami gitu ya. Mendata bangunan existing pak. Nah kesulitannya itu adalah men-track dokumen. Nah berbeda dengan bangunan baru. Tapi biasanya kalau kita coba yang lain itu dia biasanya untuk di desktop aja. Kalau yang sekarang ini kan kita masih dalam tahap apa ya, mengumpulkan semua materinya termasuk di tahap awal pengembangan si gedung itu sendiri kan ya. Topiknya tadi strategis banget, jadi sesuai banget sama core-nya PT Adikarya. Dan pendapat personal saya dalam proyek yang tadi itu adalah proyek yang salah satu yang paling kuat yang tadi dipresentasikan. Selamat buat teman-teman yang punya inisiatif ini. Buat sekarang itu BIM 7D itu sebenarnya competitive advantage buat siapa aja yang bisa mengimplementasikan itu. Jadi buat kedepannya dalam mungkin 3-5 tahun ke depan itu bakal jadi pembeda nih. Bukan cuma buat branding, tapi juga untuk bisa kita menangin bisnis dan proyek baru di market. Satu istiqomah, jadi untuk setiap proyek yang diimplement, mohon untuk bisa langsung mengimplementasikan 7D. Yang kedua adalah untuk existing project, jangan pernah takut untuk diimplementasikan, tapi hanya fokus sama, say, sebagai contoh, kayak top 5 problem yang ada. Jadi kita bisa mulai dari maintenance management-nya fokus ke 5 problem yang kita punya. Saya Andika, saya dari Gojek. Maju terus, Adikarya ya.